Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini seperti biasa ketemu lagi di Pasar Induk Tanah Tinggi Tangerang bersama saya Cep Ali Channel Asal Ngonten. Teman-teman, hari ini seperti biasa eksklusif di Jagung Manis menjelang tahun baru ya. Jadi kita nggak update yang lain, kita fokus ke jagung nih. Luar biasa, dari ujung ke ujung Jagung Manis banyak hari ini, teman-teman. Tapi kalau untuk masalah harga kita nggak tahu ya, berapa duit per kilonya kita nggak tahu, nanti kita akan cari informasinya. Apa kabar sahabat Cep Ali, semoga baik selalu, sehat selalu, berkah selalu, milik rezekinya ya, dan insya Allah pasti sehat selalu buat semuanya ya. Halo bosku. Kita tomat ini sama bos. Siap. Tuh, di ujung sana pun tumpukan jagung-jagung daerah Lampung ini, jagung manis banyak banget hari ini. Tapi untuk perkiraan tembus 10.000 belum tahu ya. Kita pindah ke G1 ini, tumpukan jagung loba ya. Jagung madu asli nih. Ini di G4 nih, di Bos Jajang. Halo Bos. Info atau info? Info hari ini jagung masih simpang siur, mahal di gunungnya doang, Bos. Ini belanja belum ada yang kayak tahun kemarin, kayaknya agak melehoi, nggak tahu ini faktor apa ya. Perkiraan tembus berapa duit? Ya, hari H. Masih sekarang masih bertahan 5.000, 48. Ada yang ngejual yang seron juga, 45 itu paling jual modal. Mantap. Nah, dikarenakan nggak tahu ini, nggak kayak tahun kemarin. Berarti mulai gebrakan ya? Ya, kayaknya ya belum sih, karena kan tahun barunya malam lagi. Malam sasanya. Iya. Iya, nuarek belanja mampir di lapak di blok mana ya? Ini di blok G4. G4 ya, di lap JJ, Bos Jajang. Jajang. Nah, buat teman-teman sahabat Cep Ali ya, bisa mampir. Bisa kurang. Tuh, bisa kurang. Siap. Jadi buat teman-teman sahabat Cep Ali bisa mampir yang butuh jagung di blok G4 di Bos Jajang ya. Ini madunya madu asli. Harganya masih belum stabil, masih ini ya. Jadi memang kan malam Senin, malam Selasa pemakaiannya, jadi memang harganya cenderung belum pas ya. Jadi kita eksklusif di jagung, kita sudah muter beberapa blok, tumpukan jagungnya memang banyak banget. Oh Bos, hatur nuhun. Iya. Siap. Astagfirullah, iya jagung. Tumpukan jagung. Jadi kita nggak fokus ke yang lain karena ini harusnya hari ini sudah mulai ramai yang belanja ya. Kemarin pun udah mulai stok-stok dan hari ini belum terlihat lagi ya. Harusnya malam ini ya, nanti malam pasti yang mulai nyetok, malam ini dan malam besok jagung udah mulai ya. Dan malam kemarin pun yang biasa beli 1-2 bisa 5 yang buat stok atau apa nggak tahu ya. Ini posisi ada di blok G5, memang tumpukan jagungnya hari ini luar biasa tuh. Yang biasa turun semobil bisa turun 3 sampai 4 mobil ya. Nah, kalau ini wrappingan teman-teman. Ini jagung wrappingan. Jadi kalau beli yang ini tinggal bakar aja teman-teman.
Untuk yang harga 5.000, 5.500, 4.500, 4.000 hari ini memang harga masih simpang siur, teman-teman. Jadi katanya harganya belum ada yang pas ya. Ini biasanya tadi siang saya mau ambil gambar, cuma memang dikarenakan tadi ada kerjaan sibuk, jadi kita ambil sore hari. Memang sengaja pengen lihat gelagat yang belanja ya, banyak apa enggak. Ternyata sore ini belum ada ya. Tadi prediksinya katanya nanti malam baru mulai ya. Oh, ini pare, super pare. Tapi nggak tahu nih harganya. Pare memang lagi murah ya, pare, terong. Cuma yang mahal memang sekarang jengkol ya, 28.000 jengkol. Kalau memang ada waktu nanti malam kita akan menginformasikan lagi ya harga jagung, kita akan ikutin harga jagung mentoknya sampai berapa duit sampai ke malam Selasa bat ya, malam Senin terakhir kita akan lihat harga jagung berapa duit. Tomat baraha ieu tomat anu A? Anu A teh 12. 12 anu B? Nubes, nubes, oh masih mahal ya. Engkol laku cenggo. Engkol laku cenggo. Engkol Medan 150.000. Tuh. CCTV ada di tangan kamu. Maka hati-hatilah. Tumpukan jagung banyak banget. Untuk informasi bawang hari ini bawang merah di 30.000, teman-teman. Jagung Lampung. Ya, tahun baru nggak bakar lu, nggak bakar. Jika nama mau tembus cebannya. Mau belanja harus sekarang. Tembus harganya 14.000. Harganya 4.000. Jagung 15.000. Sekarang ngomong 6.000. Oh, tempokan. Popcorn ceban. Ada yang mulai muat. Can bereko pincan. Bati batur dagang jagung, orang mah dagang nuletik namanya bosnya. Ya mungkin hanya ini aja ya untuk hari ini. Insya Allah nanti malam atau besok kita akan eksklusif lagi di jagung manis, karena memang hari ini harganya belum ada pergerakan, teman-teman ya. Insya Allah nanti besok atau malam nanti kita akan ketemu lagi. Siap adik. Oh, 4 mobil enak. Hmm. 4 mobil nih hari ini. Oh, itu masih diisi nu itunya. Mantap. Ya, terima kasih buat teman-teman yang udah like, komen, dan subscribe. Semoga kebaikan teman-teman dibalas sama Allah Subhanahu wa taala ya. lah. Tapi kan aya waktu 2 peting nih, Bos. 2 hari lagi. Insya Allah tembus ceban lebih lah. Oh, 7 mobil nanti malam. Iya, semangat deh. Mudah-mudahan diberkahkan selalu nih para pedagang, para pembelanjanya ya. Ya, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah nanti malam kita ketemu lagi ya, atau besok sore kita ketemu. Sampai ketemu di video saya selanjutnya, teman-teman. Terima kasih.
Halo?